tadi dia udah enggak sabar nih pengen buka ya topengnya ya, untuk menekan identitas dia. Coba ya dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Wow. Kenal gak? Lin, tumben kok yang ini ganteng? Galak banget sih mukanya. Tadi di belakang soalnya ada yang ngomong. Apa tuh? Lu bukan siapa-siapa katanya. Oh, nih yang ngomong nih yang ngomong. Ya terus kenapa? Lagi lu suruh pras lu anjas marah semua orang tahu. Eh kaget. Pas lu buka gua makin kagak tahu lu siapa. Emang enggak tahu siapa saya? Ya lu siapa? Mana gua tahu. Gak, emang kamu siapa? Gua kenal sama dia aja baru kemarin habis subuh. Eh emang lu siapa? Enggak, biar dia tahu. Kamu kenalin dulu kamu siapa. Siapa lu siapa? Saya Alkan, Bang. Apa? Alkan. Alkan lu siapa? Milik itu apa merek baterai atau bukan? Tuh Alkalin. Oh, kalau itu Alkalin. Alkan Evelyn. Ya, Alkan. Okay. Oh, Alkan tuh siapa? Alkan tuh siapa? Alkan siapa ya? Pernah hubungan sama Evelyn tapi oh, pernah. Ya. Terus sekarang apa? Sinetron atau apa? Sekarang aktif di iklan. Iklan. Oh, berarti dia memang orang-orang kegiatan. Iklan yang mana sih? Gua lagi sering nonton TV nih, iklan yang mana? Lagi nanya, beneran. Iklan berat loh, orang setiap cepat 30 detik. Gua tadi lu emang parah mulut lu. Depan ikut. Enggak lu bilang katanya. Emang enggak. Lu manusia semua sama, Bi. Kagak di sok-sok buka gitu orang surprise gitu. Pas lu buka, eh siapa lagi sih bingung enggak. Tadi bener gak gitu ya? Enggak, udah coba bagaimana nih Evelyn, kamu kedatangan seseorang nih. Iya, memang kemarin tuh memang sempet deket ya, cuman sempet bukannya dekat. Iya dekat. Jangan pakai kata-kata sempet ya. Dekat tapi tapi kita kemarin tuh sempet break karena gara-gara dia jalan sama Barbie. Hah? Sama Barbie. Jalan sama Barbie. Barbie Kumala. Iya. Oh, Pak. Aduh. Enggak, aku bisa jelasin. Aku jelasin. Serius. Oke. Jadi mau aku jelasin enggak? Ya, boleh deh. Playboy juga lu ya. Bagus lah. Dikit sih, Bang. Kan ngikutin jejak Abang. Jangan. Terus bagaimana? Kenapa? Lo sama Barbie? Jadi, Barbie itu kemarin ngubungin. Dia bilang, "Kan, gua mau ceritain tentang F sebelum terlambat," katanya. Makanya nih, cerita apaan? Anggah, gue gak mau tahu. Enggak, lu harus tahu katanya. Sebelum terlambat, dia bilang. Dia bilang gitu, akhirnya ketemu ini di Rasuna Said. Di ini, mall apa? Ini sengaja ngomongnya di lambat-lambatin supaya di cover terus mukanya. Enggak, cuma diedit ya. Terus. Nah, ternyata dia nyeritain kejelekannya Evelyn. Oke. Nah, cuman itu berarti gak ada maksud apa-apa sama dia. Oh gitu ceritanya? Iya. Oh jadi modus. Ceritanya kayak begitu? Iya. Yaudah urusan lu. Yuk liat aja. Hei, dengerin dulu orang ngomong. Ini songong nih emang ya? Songong nih. Gak mungkin dia gak enak juga kan namanya tukang pasir udah nungguin. Oke, kita kayak, oke. Ini nanti perkaranya gimana, nanti kita ngobrol dulu deh sama Den Darko. Den, gimana kabarnya Den? Sini, ayo cepet. Masuk TV dong. Ya Den. Tadi Evelyn gak ngambil nih. Oke, gue ulang ya. Beberapa saat yang lalu, Evelyn sempat mengambil ini. Terus akhirnya di dan dari gambar itu, yang paling dekat dengan itu tadi, makanya ada kayak ada gambar tangan, terus di tengah ada garis. Itu awalnya pedang. Tadi ya? Iya, pedang, terus ada mahkota di sini, dan di sini tuh ada seperti apa ya kayak tumbuhan tapi biji-bijian. Padi kapas. Ada, kapas ya, padi kapas. Kamu bilang seperti itu. Oke. Okay. Nah, ini kartu The Ace of Swords. Menurut pedang pertama ini tentang ketegasan. Jadi intinya sebenarnya satu. Apa? Roy Kiyoshi kurang laki. Kurang tegas maksudnya. Maksudnya gini. Kurang tegas kali, kurang tegas. Kurang tegas gitu. Ya, laki-laki kan harus tegas. Ini kan tegas sih. Kalau memang sebenarnya saat itu kalau langsung dilamar. Iya, iya. Evelyn bisa dapat. Bisa dapat. In must have been love. Tapi untung gak dilamar. Kalau enggak? Eh kasihan, Alkan, ntar jadi apaan? Oh. Alkan kan, kayak Alkan, ntar nyaman lu kan. Betul. Lu jangan nanggung, lu sekolah dulu sama Vicky deh. Ya mah, bro, guru ya. Bro, murid baru bro. panjat sosial. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali lagi tetap di Kopi Viral. Viralin aja.